mengikuti semua tahapan yang telah disediakan di lembaga penyidikan ini. Bapak dan Ibu analis sekalian, saya hari ini berdiri di sini juga saya melalui lembaga penyidikan ini. Tempat ini. Tempat ini sangat bersejarah untuk siapapun yang jadi ASN di Provinsi Papua. Karena itu kita semua besar tumbuh dalam pendidikan di sini. Jadi terima kasih kalau semua telah disiplin mengikuti arahan dari teman-teman di BPSDM, tapi juga para instruktur pelatih yang ada di sana, teman-teman, beberapa teman-teman untuk pelatihan, ada teman-teman dari Brimob, dari kepolisian yang selalu bersama kami membantu dalam penyelenggaraan diklat-diklat ataupun pendidikan-pendidikan seperti ini. Sehingga untuk kelompok pertama ya, kelas pertama, terima kasih. Kami mengerti bahwa Bapak adik-adik semua untuk waktu yang panjang telah mengikuti proses yang panjang, dan hari ini kita sudah mengikuti pendidikan. Saya senang gagal semua berdiri sudah pakai topi korpri. Suatu perjuangan panjang dari Bapak Lukas NMB dan almarhum Bapak Clemens Tinal menghadirkan program 20.000 ASN Provinsi Papua. Saya, Pak Pejabat Gubernur ataupun Pak Kepala Badan BPSDM, kita melanjutkan program yang telah digariskan, telah ditinggalkan luar biasa oleh kedua Bapak, kedua beliau, yang kami lanjutkan program ini hingga di ujung akhir, dan adik-adik, adik-adik semua telah mengikutinya dengan sangat baik. Karena itu sekali lagi terima kasih, tidak ada kata yang lebih kecuali apa yang sudah didapat selama seminggu harus tetap diperhatikan, disiplin, semua telah berubah. Kalau yang kedua yang honorer, Anda-Anda telah berubah. Menjadi CPNS, ya, telah berubah. Yang ketiga, ketika pendidikan seminggu itu jalan, Anda-Anda sudah berstatus. Maka sebenarnya, Anda-Anda telah diikat dengan seluruh ketentuan menjadi ASN. Jadi tidak ada bikin macam-macam aneh-aneh sendiri, mau-mau sendiri. Begitu Anda memasang topi di korpri, sama lama dengan saya, semuanya telah berubah. Harus tunduk dan ikut semua aturan tentang ASN. Jadi Anda-Anda tidak boleh melakukan hal-hal lain. Anda bukan biasa-biasa lagi. Anda-Anda sudah luar biasa. Bukan orang biasa-biasa. Sudah ada dalam barisan ASN di Provinsi Papua. Sehingga semua telah berubah, semua sudah terjadi seperti ini. Anda-Anda semua telah diikat dengan aturan dan ketentuan, ikuti dan patuh semua apa yang menjadi ketentuan aturan. Mudah-mudahan selama seminggu ini waktunya pendek. Kami biasa ikut itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulan pendidikan ini. Di lembaga pendidikan ini, tempat ini yang kamu berdiri, saya pernah berdiri kurang lebih 37 tahun yang lalu di sini. Sama seperti kamu kena panas. Saya ada di sini berdiri antara 37 yang lain. Belum ada nih gedung-gedung sebagus ini. Itu 37 tahun yang lalu saya di sini. Masih tinggal di Bangsal ya. Kita dulu Bangsal. Tempat tidurnya bertingkat. Kalau di atas jatuh ya pasti timpa yang di bawah. Biasa. Kita pernah di sini 2 lebih, hampir 3 bulan ada di sini. Di lembaga ini. Ini lembaga yang kita punya. BPSDM Provinsi Papua, dulu namanya Diklat Provinsi. Ini lembaga pendidikan kebanggaan kita semua. Bapak-bapak dan ibu, serta adik-adik saudara-saudara sekalian masuk ke sini suatu kebanggaan. Ini pusat penempa pendidikan ASN di seluruh Provinsi Papua ada di sini. Ini BPSDM adalah lembaga pendidikan yang bersertifikasi, berakreditasi, sehingga bangga masuk dan dididik di sini. Sehingga disiplin, pemahaman tentang tugas fungsi, sebagai seorang ASN pasti akan didik di sini. Meskipun kita hanya mungkin seminggu, nanti pembelajaran tambahan akan dilakukan oleh mentor-mentor yang telah disiapkan. Dan ketika Anda sudah menjadi bagian dari ASN Provinsi Papua atau ASN di Papua, atas semuanya pembelajaran itu. Sekali lagi terima kasih, salam dari Pak Gubernur untuk Anda semua. Terima kasih telah mengikuti pendidikan yang baik, dengan disiplin yang baik. Terima kasih Pak Kepala BPSDM, juga teman-teman
semua pengajar yang telah memberikan waktu dan tenaga pikiran untuk mendidik ya, terus bagian ada di sana, teman-teman BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dan seterusnya. Terima kasih untuk semua, termasuk teman-teman di keamanan atau kita dulu Penjas ya. MSD. Sekarang istilahnya agak keren. Dulu ya kita begitulah pirat-pirat dengan di dalam kolom-kolom itu biasa. Untuk pendidikan ASN juga seperti itu. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk ASN. Selesai. Thank you.